yang sangat meriah antara kerjasama yang dilakukan oleh Yayasan Bina Cendikia Muslim Pancasila dengan APT PBNU. Terima kasih kami kepada seluruh lembaga yang menangani ini, khususnya Yayasan dan LPTNU yang telah mempercayakan pada saya untuk menjadi bagian dari UNISKA ini dan khususnya menjadi pemimpin di bidang-bidang yang terkait dengan organ kerektoran. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada Pak Rektor Universitas Negeri Surabaya yang telah memberikan dukungan ini, karena bagaimanapun kita mengingini agar Universitas Islam Kadiri ini bisa lebih baik lagi, insya Allah. Dan kami juga berterima kasih pada seluruh jajaran civitas akademika, sekaligus mohon dukungan dan kerjasamanya, kita bareng-bareng kerjasama untuk mewujudkan UNISKA menjadi lebih maju lagi. Dalam sambutannya, Rektor periode 2019 hingga 2023, Ali Mahsan Musa juga mengatakan bahwa pendidikan membutuhkan kesatuan yang sangat kompleks, salah satunya yakni efektivitas, karena dalam dunia pendidikan mencari atau mewujudkan orang yang pintar banyak, namun orang yang memiliki critical thinking masih susah dicari. Maka dari itu, pendidikan di UNISKA Kediri akan terus dikembangkan. Saya atas nama Rektor yang periode yang lalu mengucapkan terima kasih, matur nuwun kepada Yayasan, khususnya Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar yang selama 4 tahun bisa ikut ya mengabdi di UNISKA dengan apapun ya prestasinya. Kemudian juga mohon maaf barangkali selama 4 tahun di sini ya kepada Yayasan, kepada semua saja dalam waktu-waktu corona kemarin Bapak Ibu, ya itu tidak mudah. Ya, apalagi yang selalu saya sampaikan Bapak Ibu mendidik ini, saya yakin Prof. Bambang tahu karena latar pendidikan adalah pendidikan, bahwa mendidik dimanapun itu integrasi antara kognisi, afektif dan psikomotorik itu adalah satu kesatuan. Dan yang menjadi problem besar adalah ketika kita bicara afektif ini yang nampaknya hari ini kita belum mendapatkan porsi yang benar. Makanya kalau orang komentar, wong golek wong pinter gampang, tapi yang sulit mencari orang yang benar. Itulah critical knowledge inilah sebenarnya di kampus, apalagi ini Muslim, Pancasila, dan apalagi dalam konteks kepemimpinan sejarah pendidikan di Indonesia itu, Kiai Hajar Dewantara itu bahwa orang yang akademis S1 lah misalnya itu sudah ada dasar-dasar leadership. Makanya di Ibu Savitri, Prof. Savitri saya kira tahu bahwa ingar sosung tulodo itu kan lambang kita. Ya. Ingar sosung, ing matio mangunkarno sotut huri. Dalam sambutannya, Rektor baru periode 2023 hingga 2027, Bambang Yulianto juga menyampaikan bahwasanya ada 6 poin penting dalam pendidikan yang ada di UNISKA, di mana dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa UNISKA sebagai lembaga yang berkomitmen dalam mengembangkan pengetahuan, terus menjaga program internasional, namun tetap dengan jiwa nasionalisme. Yang pertama, UNISKA itu uncertain. Yang kedua, tapi uncertain era. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, internationalization. Yang keempat, sustainable. Kelima, knowledge. Yang keenam, terakhir, agency. UNISKA. Nggak tahu kok ketemu ini itu. Kalau saya simpulkan, maka dari enam tadi adalah kita sebagai lembaga yang berkomitmen untuk mengembangkan pengetahuan dengan terus menjaga keberlanjutan program-program internasional dengan tetap mengedepankan nasionalisme di era
disrupsi uncertain era ini. UNISKA ini memiliki tiga basic yang sangat berharga. Bagaimana seharusnya nilai-nilai dan tatanan-tatanan membangun universitas itu dengan baik diajarkan oleh Prof. Mahfud. Bagaimana nilai-nilai kebangsaan sebagai tanggung jawab sebuah bangsa ini ditanamkan oleh Prof. Supariyadi. Dan bagaimana seharusnya Islam yang moderat, Islam yang ri'ayatul ummah, yang ngayomi kepada umat, bangsa yang seharusnya khimayatul daulah, itu ditanamkan oleh Prof. Ali Mashan. Kita rasakan betul itu. Nah, di atas prinsip-prinsip membangun sebuah perguruan tinggi yang benar dan baik, di atas prinsip-prinsip nasionalisme sebagai sebuah bangsa, di atas prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin, maka dasar dan basic-basic ini hari ini akan dilanjutkan oleh Prof. Bambang, dan Prof. Bambang akan melanjutkan sebuah perguruan tinggi yang maju di atas prinsip tatanan perguruan tinggi yang benar, di atas prinsip-prinsip nasionalisme, di atas prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Tadi kita mendengar beliau bertekad untuk bersama-sama dengan seluruh jajarannya membawa perguruan tinggi ini maju. Seperti dalam fakta integritas yang ketujuh, bahwa rektor sanggup untuk memajukan perguruan tinggi ini. Dalam agenda pelantikan rektor baru ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Selain itu, Rektor UNISKA periode 2019 hingga 2023 juga menyampaikan, mendidik bukan hanya sekedar mengajar, namun mencerdaskan otak, mencerdaskan hati, dan mencerdaskan skill. Dan ini merupakan amanah kepada rektor baru dan seluruh staf UNISKA Kediri untuk mewujudkan hal tersebut. Yang penting menurut saya yang harus tetap dijaga ke integrasi bahwa mendidik itu bukan ngajar. Jadi mencerdaskan otak, mencerdaskan hati, dan skill. Itu yang selama ini memang kita tidak pernah sukses. Mudah-mudahan Pak Rektor yang baru, Prof. Bambang akan lebih mampu mengintegrasikan tiganya. Tidak hanya ngajar, tapi didik, pinter, tur bener. Sekarang problem pendidikan itu akeh wong pinter, tapi sulit mencari orang yang benar. Saya kira itu aja. Kedepan harapannya adalah melalui Rektor Pak Bambang Wilianto, di mana 7 rektor sebelumnya UNESCO itu sudah meletakkan dasar-dasar yang kuat, tinggal melanjutkan apa yang belum kuat dikuatkan sehingga UNESCO nanti betul-betul menjadi perguruan tinggi yang bertaraf internasional, world class university. Itu mimpinya. Bahkan tadi Pak Bambang juga menyampaikan akan mengundang para calon-calon mahasiswa dari luar negeri untuk mau belajar di UNESCO. Dan kami akan selalu mendampingi, kita ingin maju bersama, UNESCO maju bersama UNESA.